26. Nasdem Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Nasdem Days Inspiring from Sulawesi Selatan, yang acara itu nanti akan dihadiri oleh seluruh kader Nasdem seluruh Indonesia, yang tema kegiatannya rapat koordinasi khusus yang dihadiri oleh pengurus DPP, kemudian anggota DPR RI seluruh Indonesia 49 orang, kemudian seluruh ketua sekretaris bendahara Nasdem seluruh Indonesia. Itu acara pertama rakursus yang acara pusat, kemudian diselenggarakan di Kota Makassar. Kemudian pelantikan ketua umum Garnita. Nah, Garnita ini adalah sayap Partai Nasdem yang bergerak di bidang perempuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Nasdem Milenial. Nasdem Milenial ini Nasdem akan mencoba memberikan ruang dan wadah bagi para milenial-milenial dalam kegiatan-kegiatan lomba seperti K-pop, band competition, car meet up, lomba PUBG, lomba Mobile Legend, selebgram dan foto kontes. Nah, acara keempat adalah acara Nasdem Religi. Kami akan buat musabaqah tilawatil Quran di dalam Mall Pipo, yang pesertanya akan diundang seluruh Sulawesi Selatan. Nah, musabaqah tilawatil Quran dan lomba kasidah antara ibu-ibu dan BKMT di Mall Pipo tanggal 25 dan 26. Kemudian acara Nasdem Peduli. Nasdem Peduli kegiatan yang melakukan kegiatan donor darah, pembagian bantuan sembako bagi warga miskin, dan kegiatan pemberian penghargaan kepada seluruh anak Sulawesi Selatan yang punya prestasi, dedikasi terhadap masyarakat. Nah, kegiatan selanjutnya Nasdem Ambulans. Kami akan launching ambulans Nasdem sebanyak 220 ambulans. Nah, kegiatan selanjutnya adalah konsolidasi 100% Dewan Pimpinan Ranting seluruh Sulawesi Selatan. Kami akan membuat acara dan mengumpulkan 15.000 kader Nasdem seluruh Sulawesi Selatan. Acaranya di Triple C. Nah, acara itu adalah acara besar yang insya Allah kami buat dan merangkum semua pihak, termasuk ada pasar seni. Kemudian pasar seni itu adalah pameran UMKM bagi seluruh masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.